Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman penonton dan subscriber semuanya dimanapun Anda berada. Pada siang menjelang sore hari ini, hari Rabu tanggal 22 Maret tahun 2023, tepat pukul 14.43 nih ya teman-teman. Saya kembali lagi berada di parkiran keberangkatan bus ALS di Mabes ALS Medan. Di depan kita ini ada bus ALS 253. Padahal kemarin di papan trip keberangkatan itu untuk tujuan Jogja, kelas eksekutifnya masih kosong ya. Tapi alhamdulillah ALS 253 nih yang langsung mengisi. Dan di sebelah sana itu ada bus ALS Nopin 249 dengan tujuan ke Bukit Tinggi. Ini ada Bang Sangkot. Bang Sangkot, apa kabar Bang? Wah, lagi nelpon Bang Sangkot. Bang, kemarin kan di papan trip kosong tuh Bang, Jogja. Kapan Abang nyampe? Malam jam sebelum maghrib. Oh, pas maghrib itu Bang ya? Iya. Makanya di papan trip masih kosong ya Bang ya? Papan trip itu biasanya sebelum maghrib udah terbit ya? Jadi langsung kayak ibaratnya putar kepala nih Bang ya? Iya. Iya Bang Sangkot. Suruh putar langsung ya? Oke lah Bang. Ini lihat-lihat dulu Bang. Makasih Bang Sangkot. Oke. Nah itu Bang Sangkot bilang pas maghrib semalam nyampe, jadi disuruh langsung putar berangkat ke Yogyakarta. Nah di sebelah sini masih kosong ya, belum ada bus ALS. Biasanya tuh ada yang trip SE21 Padang udah masuk sebentar lagi. Nah, ini ada bus ALS service car yang antar jemput penumpang ini dengan tujuan dalam kota Medan. Calon-calon penumpang ya teman-teman. Ini sambil kita pantau nih ke berangkatan bus ALS 253. Oh ya teman-teman, besok sudah mulai berpuasa kita di bulan suci Ramadan. Saya ucapkan mohon maaf lahir batin apabila ada kilap dan salah, karena kita mau menyambut bulan suci Ramadan. Dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Nah ini penumpang ALS 253 langsung naik. Langsung naik. Nah, ini ada tulisan Prima Donna Study City di belakang bus ALS 253. ALS 253 ini air suspensi ya teman-teman. 1626. Berbodi Adi Putro. Nah kalau yang ini 249.
tulisannya Restu Ibunda. Oke teman-teman, ini ada stiker Parjalang Official. Ternyata ini channel YouTube-nya Bang Sangkot. Kalau mau lihat bus ALS 253 bisa di channel Parjalang Official tersebut, karena milik cincunya Bang Sangkot. Nah, ini kita review ulang ALS 253. Ini tampak setirnya seperti ini ya. Tersedia bantal dan selimut ya teman-teman, ALS 253 ini. Ini udah ada barang penumpang. Kayaknya di bagian depan udah terisi. Biasa hot seat ini, yang depan. Nah ini. Nah ini tampak pandangan ke depan, udah ada TV. Terus ini ada tersedia colokan buat ngecas HP, tapi jangan ngecas power bank ya teman-teman. Nah ini nomor telepon ALS 253 0821 6065 3253. 53 juga ujungnya. Nah ini tampak dashboardnya. Kalau kita duduk di sini, wah sangat nyaman nih pemandangannya di depan, lega karena kacanya single glass, walaupun masih ada seperti gorden gitu ya, tapi nggak terganggu kali lah. Bang Sangkot lagi jalan. Mana Bang Sangkot? Mau ke depan nih. Calon-calon penumpang teman-teman, karena udah mulai hampir jam keberangkatan ya. Benar teman-teman, demikian video saya pada siang menjelang sore hari ini dari loket bus ALS di Jalan Sisingamangaraja Medan. Saya ucapkan terima kasih. Bagi teman-teman yang suka videonya, silakan like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga subscribe, juga nyalakan lonceng notifikasi videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Mujua-jua. Ahoy. Ini belum ada yang datang. Terima kasih.